akan terus berbincang tentang keunikan masyarakat setempat di Taiping dan kita bawakan gendang warisan. Warisan, satu lagi warisannya. Jadi ini adalah yang menjadi kebanggaan juga kerana gendang warisan ni di mana-mana pasti ada perbezaannya tersendiri. Cuma tetamu kita, Cik Azhari Yaakob, pasti ada yang nak diperkatakan tentang gendang warisan di Taiping, mungkin lain daripada tempat lainlah. Merupakan ketua kumpulan gendang warisan dan kita nak tahu apakah yang menjadikan gendang warisan ini satu perkara yang perlu dipelihara khususnya bagi Cik Azhari sendiri yang bergiat secara langsung di dalam kumpulan ini. Ya, terima kasih. Jadi apa nama? Jadi kita sudah tahu gendang warisan ini satu budaya kita, budaya kita orang Melayu yang telah lama pada zaman berzaman. Jadi kita patut kekalkan benda ini kan. Dan jadi saya dan sahabat-sahabat saya pun masih lagi bergiat dalam bidang kesenian tradisional ini untuk melangsungkan apa nama kegiatan budaya di Taiping khususnya. Dan gendang warisan ini selalunya dipersembahkan dalam majlis yang bagaimana? Jadi gendang warisan ini selalunya kita persembahkan dalam majlis-majlis rasmi, kenduri-kenduri kahwin, sambut VVIP ataupun tetamu-tetamu kehormat lah, dan juga mengiringi ke tetamu kehormat. Berapa ramai yang terlibat biasanya untuk satu-satu persembahan? Satu-satu persembahan biasanya dalam 6 ke 7 orang. Dia terdiri daripada 2 orang pemain gendang, seorang pemain serunai, seorang gong dan seorang lagi kerincing. Itu. Baru harmoni. Dia ada campuran-campuran dah. Dan sekarang ni kita tambah lagi pemain biola. Ada sekali. Dan antara kumpulan-kumpulan yang mengajar warisan ini atau menurunkan ilmu warisan ini, bagaimana untuk melibatkan lebih ramai anak muda pada pendapatan? Itulah yang menjadi tujuan kami sebenarnya kan, untuk libatkan anak-anak muda dalam kesenian ini supaya ada aktiviti. Ada aktiviti masa lapang kita isikan dengan benda-benda yang berfaedah. Antara yang terlibat biasanya mereka ini membuat latihan bagaimana, sebab pastinya ada tugas-tugas lain ataupun mereka hanya melaksanakan aktiviti ini saja sebagai kegiatan harian? Selalunya apa nama, kami akan bermain ketika waktu lapang lah. Kan kami ada tugas-tugas lain, ada kerja-kerja lain lah. Tapi bila waktu lapang kami akan latihlah, biasanya dalam seminggu sekali ataupun 2 kali macam tu. Tapi terutamanya selalunya waktu malam lah kami berlatih. Selepas waktu kerja. Selepas waktu kerja. Jadi jumlah bilangan ahli dalam kumpulan sekarang ini berapa ramai? Sekarang ni ada 8 orang. Termasuk Cik Azhari sendiri. Termasuk saya. Termasuk saya. Bagaimana? Yang kecil tapi perlukan komitmen yang tinggi juga. Betul. Jadi bagaimana membahagi masa? Rasanya kita sibuk nak bagi tumpuan kepada usaha untuk memartabatkan sesuatu yang bergelar warisan. Bagaimana membahagi masa? Itulah, selalunya kami akan berlatih pada waktu malam. Jadi kami membahagikan masa pada waktu malam, kami akan berlatih. Waktu biasa, waktu kerja, kami akan teruskan dengan kerja kami lah. Dan selalunya jemputan-jemputan kenduri ini ujung-ujung minggu, hari Sabtu dan hari Ahad banyaklah. Dan cuti-cuti sekolah, musim-musim cuti sekolah. Jadi itulah dia, sebab kalau aktiviti-aktiviti sebelum ini dia lebih kepada komitmen setiap individu di dalam kumpulan itulah. Jadi sejak ditubuhkan, antara pencapaian yang paling membanggakan gendang warisan Taipei ini apa? Kami telah mengiringi menteri di datang ke Taipei, dan juga kami telah mengiringi Sultan Perak semasa datang ke Batu Kurau. Itu pencapaian yang tertinggi lah. Bagaimana perasaan bila diberi penghormatan untuk mengiringi seorang yang pembesar ataupun Sultan Negeri Perak itu sendiri? Apakah perasaan yang bermain di fikiran 8 orang ahli? Tentunya sekali saya rasa banggalah kerana saya diberi peluang untuk mengiringi Sultan Perak semasa datang lawatan dia ke Batu Kurau. Dan
saya rasa berbesar hati lah. Saya dan ahli kumpulan saya sangat berbesar hati lah. Satu-satu majlis yang besar dan jarang-jarang yang kita boleh sertai. Ada perancangan untuk menambah ahli kumpulan untuk membesarkan lagi persembahan? Sekarang ni kami untuk giat mempromosikan supaya yang lebih mudah datang supaya belajar. Belajar apa itu kesenian yang kita jalankanlah. Kalau siapa-siapa yang nak belajar sila datang ke Batu Kurau, insyaallah. Batu Kurau. Mac berminat nak main serunai? Boleh. Dia minat main gendang. Okey, insyaallah. Okey, kita ucapkan terima kasih kepada Cik Azhar hari ini. Kita nak saksikan gendang warisan yang telah pun disebut-sebut sejak tadi. Kita dengarkan persembahannya.